sekedar kritik membangun kepada wali santri. Lembaga pendidikan sebenarnya Miftahul Ulum, termasuk pengasuh pesantren sebenarnya Kak Dito, tidak punya kewajiban untuk memberikan reward kepada santri di sini. Tidak punya. Tidak punya kewajiban untuk memberikan penghargaan segala guru. Tidak punya. Itu yang harus memberikan penghargaan siapa? Orang tua. Betul. Kelak sampai delivery harga nggak kini kapakik pada si pun tu pada nikah, apa keluar dari pesantren, itu pesantren tidak punya kewajiban itu. Yang punya kewajiban untuk memberikan reward adalah orang tua si pada menikah. Kenapa? Karena Ki Khalil setaja guru-guru si pada gak dinto, mereka beliau-beliau itu tidak punya kewajiban untuk mencerdaskan putran sambian. Yang punya kewajiban siapa? Orang tua. Ini adalah pelimpahan tugas dari orang tua ke kiai. Berarti sekutu abri penghargaan adalah orang tua. Tapi apa yang terjadi? Kiai nasa beri penghargaan dari tuan ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan mudah-mudahan MKD Galeri menjadi media dakwah yang bisa menyebarkan dan bisa ikut berpartisipasi untuk kemajuan agama Islam, khususnya di era milenial seperti zaman akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, khusus bidzikri wa ta'adhim ajunan nipon simulja pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum selerana Kiai Haji Muhammad Khalil Mutawakkil ala Allah wa man ma'ahu minal ulama wal asatidh hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Semolja segenap kepala-kepala sekolah, kepala-kepala madrasah dari setejana unit lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum, semolja asatid, ustazat dari setejana tingkatan, seampon telaten abimbing potra-potre kaula ajunan seteja, yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, utamanya dari forum koordinator pimpinan kecamatan, jugenan kepala tisah beserta seteja aparatur repon, seteja wali santri, wali murid, santri aktif, alumni, simpatisan, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan malam aris mangken badan kaula sarang ajunan
bisa menghadiri setong acara rutin tahunan iki gak dintong aflatul imtihan gulengan lak sekona woi nikah kemilau puncak hari ulang tahun 83 maksudnya imtihanan. Karena apapun namanya semakin gak dinto mahallu syahid bakun haflatul imtihan. Wisuda purna siswa iki bakun imtihan. Kalaban arepan haflatul imtihan malam aris mangken tetia barometer badan gaula sarang ajunan bahwa lembaga pendidikan negak dintong ampon amanah mendidik potra-potra gaula ajunan si ampon epasra akin dek kepontuk kak dinto untuk dididik hasilnya ampon lastareh kita saksikan bersama menar muka teti ilmu manfaat menar muka teti ilmu barokah. Para rabu si badan gaula mulja akin menyikapi kebedaan semangken dari semakin canggihnya teknologi pendidikan badan gaula meyakini seyakin-yakinnya seduk buduk namoret bila ipa sekolah semangken kak dinto pakun ngaule ilmu dari canggihnya canggih warna apa? Canggihnya teknologi pendidikan sarana pembelajaran semakin gak ditoh tak kurang lengkap sangat-sangat lengkap terus kemudian kita faham bahwa guru-gurunya ampun kau yakin profesional seduh puduh namoret pakun ngaule ilmu cuma semakin beten gaula sarang para ajunan harus bisa menjawab kira-kira ilmu seka oleh dari pondok ilmu seka oleh dari lembaga pendidikan bisa apapun tan bermanfaat di masyarakat kun panik ke pertanyaan menar muka tertia ilmu manfaat menar muka tertia ilmu barokah cek saking asango cek saking asango cukup ampun benar kenal hakumut takasur sampai kulhukul audhubrabbil falakul audhubrabbin nas mulai ke masyarakat cukup kenapa boleh pakai gelak keluar benlam halam neng. Halaman kanan di atas halaman kiri di bawah keluar enten ini masyarakat tak kira sampai tanya ke halam negeru bener tapi pertanyaannya semakin sekali lagi tori dua aki malar muka santri sekele yuji gak bisa ampun lulus kak dito malar muka debak ke masyarakat ilmu na manfaat sami sarang kak dito korse seyang kuy kan kak dito pakai korse mapan katakanlah mahal ngobengin korse kak dito takung-takung dari luar negeri sampai harga 100 juta jagun umpama. Tapi ketika korse si arke 100 juta ampun ibek tapeleman lastari ngobengi transaksi selesai yang guya oreng eman kebain apa? Kau saya ngajak jodoh seromban 100 juta jen kebain apa? Angok ngobeng na korse si arke 15 ebu segemi ebu kaya yang guya saya rabai saya lagi ini nyaman manfaat. Kenapa kau lebih ajunan tidak curiga? Ternyata Gusti Kanjeng Nabi kain tomon dut standar kak dinto manusia terbaik itu bukan manusia si paling alim, tapi manusia terbaik itu adalah manusia di mana orangnya dari ilmu negen to bisa manfaat ke orang lain. Khairun nas amfa'hu linnas. Bukan khairun nas a'lamun nas.
Jadi paling bagus manusia orang si paling alim manusia pun. Tapi ternyata paling bagus manusia kak dito adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Lekak dito para Arab tugas kita kang huya duakin. Mungkin ilmu oleh mon. Nak kelak cokop kan kurpa. Pakai tambahi boleh. Apa? Cak pakai pandak ngerti. Bener ini? Tak kira dengan toret tes. Ogapan. Tahun ni betul. Artinya apa? Bapak ibu, kau lebih najunan gak nintuan di anak yang sudah punya nilai lebih dari kita. Ampun sukses sampean bon. Abah tak tahu majak kitab. Alalar kitab tak tahu. Potran temu alalar kitab tahu. Selesai. Tapi tidak sampai di situ. Kini kesekelak saya sebut sampai uji kan. Kerua sanggup. Keng de'er mesanggup ke ento saya de'er dan bisa berbagi kepada orang lain. Dekat itu tugasnya. Ya pun kun kesanggup melonok. Kerua pasti pun Imam Ghazali ini dalam kitab Ayuhal Walad. Nanti pun apa je pun Imam Ghazali. Ipa matura aban dan gaula. Cong kan ngang kuya bunaya. Ayuhal walad kan. Cong. Ayuhal walad. Cong. Ba anjir ya ombama andi todi. Todi na ba anjir la kars todi hindi. Pacem tak lebat. Keng salah beda macan wimban bi kita itu cuaki. Eka akan menjong. Kuluan panjenengan hafan. Nalikan pada basul masail masya Allah tabarakallah. Pada setong kasus langsung. Loh kini-kini ngil bujairimi alal khotib di halaman sekian. Baris sekian kini kepada congok pada ongku. Ini ke basul masail. Kini kini. King kun prak pada setrum menalikan apa leman ke masyarakat. Nah ini ke pertanyaan. Ing kimo ning arahulil kapi gelur. Mundhuk e penyuanyar pindah ke sarang nika langsung. Setrum bade gen. Sesosa tak kok pakun lampu terak ge panika. Le yang puak ki jak lampu panika bisa teti lampu sorot. Keng bade setrum ah. Ya meninggal dunia. Lah nikah kula se nerangake mangken kula tak tormator masalah sistem pendidikan kan tompon sukses menar muga terus barokah ampon sukses ampon letak kejakian menembian ki ngiritik ke ngembian semiring dolem ge faruk rodol merakon lir ruki do iyo kurang de ge ngembian mabuk tak pati sadar nara mari nginum ya tetep mari ngangkui ingki yang bak ngeranyam geruah. Thank you. Aduh mula gelak guru nak. Cok gula lagi ngidingakin dan aku dan gula. Cok faroid epas kerepas. Padahal jelas lho. Ilmu seku laku ni akhir zaman si punya ikan lopai salah satu nga faroid. Ika mambian jatah angkui faroid. Sangkol. Hah? Ika mambian faroid bagian saya kui. Jatah yang kui. Sangkol. Sabah selawaranin kakak. Jenin ruan ini nalen, jenin ruan ini nengkan. Dan bakri dua mana, dok? Manfaat itu yang jelas dan tidak dibahas ketika masih hidup kan begitu. Setelah wafat baru dibahas. Berapa aset kemudian kikilah berumah. Setelah tanya bayi tanya akibil orang di harta sekian orang dan seperti kan udah tercetak mianlah ngota. Paling gua mian bakun seninga mak bisa ruyoi. Bentuk kita rumah bisa gini. Ingat kan semua. Artinya sanggup benda. Kengkun sanggup benda gak ditop para Rabu. Kayak ditop. Malar muka dari kebutuh aku laku. Amin. Dari kebutuh aku laku. Daripada ban korse. Daripada singanku aku laku. Amin. Pas mian bang ucap. Oh metu kebat terasa kia. Walah ada murid taka. Coba metu kebi. Jawab Ahmad tu kepada ampun dak murid derma paling tidak guleban panjenengan akan menjadi lentera di lentera di zamannya putran panjenengan gelak si mari wisuda kan akan menjadi lentera lentera di zamannya tina maki kun sakampong
sekampung tak bisa tikel maki gun sekelembengan, sekelembengan tak ada tikel maki gun sekeluargaan, akan menjadi lentera-lentera. Karena terus terang para bapak, para ibu, kula emot dekat jabuna Syabul Hasan Asyadili bahwa di akhir zaman itu kenapa kebaikan harus ditampakkan, karena maksiat ampun sudah ditampakkan. Mangkana kalimat ini dalam hadis, idza dhaharatil ma'asi, tampak negara. Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammakumullahu bi'iqabin min indih. Bila tampak maksiat-maksiat ini tang umat, tampak duhur pun. Ini bajang duhur, maksiat pun duhur, tampak. Maka bakal iparatah, bila lah tampak bakal iparatah dari iqab, dari musibah, ipatampak. Faqalat Ummu Salamah fa'adabu ama fihim nasun salihun. Napa sobum orang baku si waktu nak ditua kanjeng Nabi? Qala bala abadah. Qalat kaifa yusna'u bihim. Katipun apa? Si kuspaku si waktu nak ditua pun pada musibah. Qala ya yusibuhum ma'asaban nas. Ya musibah cuba ijab wak musibah. Makin si kuspaku sepakun jab wak musibah. Masa wak umpama lari pesantren deh. Banjir. Ngelih desa. Tak bisa bila lepada banjir kelelas. Ingat penyakit riwari kudu jawab tak tahu kaki air. Mak lesa kudu tertabu dia boleh. Jadi riwari kan dengar tem yang. Nanti saya tak ngerti ni kun guru amba saya situ bondo. Terus berdua terus makin. Iberi santunan dari covid. Kudu pun tanya kaki. Dari siapa riping? Dari corona. Pak ngocah terlanjang ngomor corona itu. Orang lewat jika corona, kini kepakai aduh ader lanceng umur corona. Tak tahu tak ngidinggap berjak corona hari penyakit. Pecet orang tak penting ngidingan kabar nihat sehat, tak penting tek ngite ke ruang. Makin badan HP ni gak berada bu. Si perlu kau ningin jepon lembak ki sekut ajak kanjaan ben orang media ningi pon tukar di sana media pon. Bahwa apa yang kita lakukan itu diatur oleh apa yang kita baca. Ungguan lah. Makin ini orang gendingan ni kepada Rabu. Minam bisa ibu kerja bu tak main mon regional. Tak kira rasanan gilebun, tak kira rasanan bupati nasional. Pas sembiar rokok kerotet cetetan ini berem Jokowi. Nasional tanda mon apa mon kun bupati. Apapun gubernur-gubernur, jadi nasional. Kenapa? Karena yang dibaca adalah nasional. Innalillah nabai benih gendingan pun makin. Innalillah wa innalillahi rajiun telah wafat kiai Banten ni. Jauh. Jadi saya baca nasional. Jadi makin saya kebentak nasional. Tak main regional. Apa je pun regional. Paling bumbu si benih dapur regun tak gigi buk. Time ya. Pak Bu Ibu, insyaallah nakro kan sehat tak ngining kaper. Cek benen apa tak ngining kaper. Terus bok jan kuan HP mbian ki. Dadi mbian mun ibri bese ben anaan cek kebeli pulsa. Kebeli napa senika? Teere napa se budi guru teki buki? Ki. Sa-sapa nih kak Pak? Ika generasi generasi zaman lalu nih kagus asap. Pon, lanjut bu. Ayo. Para Rabu si betul gula mulu jakit. Ketika ditok separno. Kira-kira apa yang harus kita lakukan mungkin? Saborana. Layyasluha akhiru hadhil ummah. Tak kira bagus orang si odik ni akhir zaman makin meningkat. Illa bima soluha. Bihi awaluha. Kecuali kalaban kelakuan si lambak si lakonin. Tore abelik awal. Kelenon. Makin gak ditua ampon. Modern. Orang odik si modern ni tak kira bagus. Mun tak abelika lalampan kona boleh. Jelas ni. Mangkana prinsip pondok pesantren itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Apa prinsip pondok pesantren? Al-muhafadatu alal qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Kan itu tak kira ubah. Sampai bila bayi mursanya pesantren prinsipnya tetap itu.
memelihara tradisi-tradisi lama lalampan sepo sebab lambak kain tu tekuk kak ditobar Arabu tak iba-oba. Contoh apa? Ilmu salaf yang tadi dibahas kak saya ilmu salaf kitab kitab kuning kan paroid ilmu salaf tahfid ilmu salaf itu jadi ijab bawa-bawa aja wal akhdu bil jadidil aslah bekal montut sinyar anyar kor lebih bagus nih kepada ulama yang fanatik monce jepon jepon minabi si anyar gak dito jepon jadid kento tidak ada jepon si aslahan ban kodim jadi berarti berada bu pesantren-pesantren saya salaf saya tak kasokan lembaga-lembaga pendidikan ulah neku pun ke prinsip tapi gue leban banjir dengan galaban badan lembaga pendidikan yang ada seperti ini yang dimaksud dulu tidak ada klasikal makin beda klasikal bedelas kelas katiapan nikah monggo silahkan asalkan tak ngerosak kesalap si benda katipun apa orang yang sepok nikah bapak ibu cara mendidik anak kadit montoro teti orang yang sebagus lah ini ketori digali dipelajari karena guleban panjenengan jangan sampai lepas dari apa yang disebut dengan sejarah tak bisa punten guleban ajunan kadit lepas dari sejarah sehebat Nabi Muhammad tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata para rabu Nabi Muhammad itu salah satu kunci sukses dakwah beliau sampai menyebar ke mana-mana karena oleh Allah diceritakan sejarah-sejarah masa lalunya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli manusabbitu bihi fu'ada masing-masing cerita nabi-nabi sebelum Muhammad bingko cerita aki ke Muhammad kang kui makoko anten contoh para rabu sekedar cerita pribadi Abdin bila lelah soal ceramah Rasul Alpo dua colon aling leng leng bila emot ke pejuang-pejuang dimit seger anama tak seberempel sana boleh pas sampai para Arabu nikah bulu kik buruk untuk langsung cocon bagi itu erin pah kertek lemah teh kertek kertek apa nama Nabi lamba ada wabani bahayam bayi cocon betul yang temaki sampai berdarah-darah kule tojuk langsung jajan bah pagi ngajak leso du tak tondus elang bah leso sebenarnya juga Rakholil semakin Rakholil itu melanjutkan menterparingna kemampuan zahiran wa batina itu Rakholil makin gitu nalekan ngadepi santri kan santri kan jadlap leher lah pra ini kan lah pernah nyantri lah kan mon tak pernah nyantri kan tak betul ngerti ke dunia santri kan mon santri kan jadlap leher lah pra ketika ngadepi santri saya santri kan itu leher lah ajunan pak kun kutu akar tek lematin pada rumah abah lah beres pak nalikan ajunan pak sepenuhnya kamu akar duh engkau ya imtihan, engkau ya repot, engkau ya pada rumah apa jengkau ya leta meni abah setiap orang abah lah cik anu nak kok pada rumah apa sebenarnya beres pak sebenarnya kau tu belajar pada sejarah begitu kok pada ben orang andik musibah para Arabu orang kento min nabi andik musibah mentero beres kau tu abereng se orang se pada andik musibah mun perlu nyari sasaran dan gue ribuan tebang ki sarang ki Sulaiman Kurdi pas ya apa yang oning keluarga dan gue sakit mulut ambu rumah sakit si operasi ya tor bung tu agak ya tina keluarga sakit mana tak pakai Sulaiman Kurdi aja bu pendenan ki muslim si kedua nusabu ngomong orang pun beres beres seger iya tangdiri kun kering iya lah tanda tangguna jadi orang ini kasih aroma seberak mau nanti musibah mau aroma saya tadi kancan mau pada kancan nah seger ini kepentingan mau tamu yang perlu giyem yang pingo pirung baru
Parang lebih nipah coba monon. Nengi warung sampai kok rokan des beban des kerubah macam tang anak. Ya Allah, mendel. Cengkok ngirim kok kita depak ke rumah tang anak dan depak kan. Arden mulai. Apa ada sini nengi warung bang macam. Bandingan genda mentuk watang di lambu. Beres pak. Ampun, gula punya jerit tangan bab ni kagak tak ningga boleh punya nore. Artinya si mabersen ke akal pun kagak tahu pun. Jadi kita begitu. Mangkana Nabi Muhammad waktu nu capok musibah, gula mangki setong hadis. Allah bekal apa? Allah ongku abri rahmat ke Nabi Musa. Nabi Musa bila ni capok musibah, saraan benengkok tapi Nabi Musa resaper. Perpan capok musibah. Kiapan tum ke Nabi Musa? Pakuan Nabi Musa. Moso nang aku tetap pangeran. Ya tang moso ada tang aku tetap pangeran. Sedekat. Beres. Sekelas Nabi Muhammad. Orang-orang pahamu jangan sebenarnya kono. Nabi ini kan orang agak ditok. Makin ledok remak. Tetap pun jantan gula. Saboran. Takut salah. Saboran nak. Ajunan boleh nak alim. Saboran. Sambina dekik pun salah. Ya di, nampak yuk pada pasal min bangun cenggula. Mun pada ayat, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-walinya Allah ke itu tandi rasa sos, tandi rasa takok, tandi rasa sosah. Mun setingkat wali bayi tandi takok, tandi sosah. Pas ada apa panjenengan? Apulai Nabi Muhammad enggak tadi susah sekali. Saborana ajar boleh ke sejarah. Mun saya mak manus sepaku nanti susah. Tapi le seko jatan di susah tadi tako derma. Cek saking ngerem guru lebih makan ge. Beni wahnya ngeranya. Ba taimut panjenengan nalikan Nabi Muhammad yang tembetur badeninge Thaif. Kuper sampai berdarah-darah. Sahabat singire enggak ditu sampai ejerita aki dalam sejarah. Nalekana mius ben pekuber. Sahabat singire enggak ditu. Nalekana jepon beda orang tabangki sarang sahabat nalekana mius. Kuper lah tak kira kenal dari ancur. Nika titi tabing dada Nabi Muhammad. Bila yantem dari laut, nika loncak ke laut. Nika kiri japo Nabi Muhammad. Mungkin nika bisep di guna japo. Apa kata Nabi Muhammad? Ning tuan nalikan badan ning babana kajuan bah tojuk seperti kan. Iba matura bandan gula. Ya Allah. Iba gagak di maaf tina. Iba seragi kamu so sesemangken abtina kala kamu so senika. Icari. Ni kan Nabi Muhammad ke? Beni gundeng wali ke? Kerua pada tu, pada ayat Quran bro. Mencari ngempian maca Yasin tu masa tak ngerti. Ya tahu pun tak ngerti lah. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jangan sampai masosah Muhammad mun kuni kocain orang-orang ini. Jangan sampai masosah. Berarti mun ketebu siapa ini kan beda sosan. Jelas paham maksudnya. Manusiawi orang sosah ini kan. Paham mun beda orang sosah kocain omamamu tak waliman. Matur. Orang ni kan di perasaan, orang ni kan di akte. Kengkun mon orang sewali, tingkat awali, orang ni tingkatan kekasih Allah. Nabi Muhammad tingkatan Nabi. Kak dinto para rabu kelenon. Erim mesekenan, tak pas nyala akin de ajunane pon Allah. Itu yang dimaksud oleh Abdullah ibni Mas'ud. Innallaha bi'adlihi wa kistihi ja'ala rahata wa rauha fir ridha wal yakin. Bahwa Allah itu dengan keadilan Allah menjadikan odik ni kenyaman ben aman, nyaman aman. Panika terletak di dua sifat. Ar-ridha, naremah kepaparing Allah, naremah apapun yang terjadi sendiri Allah. Wal yakin, ben yakin je bakal badape tolong Allah. Lah ini yang dipegang oleh orang-orang kekasih-kekasih Allah. Naremah je ni kala pasti dari Allah. Lah daremah boleh, tapi yakin sebentar lagi akan ada pertolongan dari Allah. Eki,
Setuju sampai. Iya mayu. Imun tak setuju. Jangan mainkan akalan. Kau tuan tidak dalil ke mana ulama. Jadi senika. Jangan sampai Gusti Kanjeng Nabi siapa ada bu. Selimut di kole, selimut di le. Ayo. Turun ayat pertama. Zemiluni, zemiluni, selimut di kole, selimut di. Anapa? Ngitek tako. Pola ni gelukkan malaikat Jibril. Kan berarti kan dia selesai. Kengbah tampil Sayyidatina Khadijah. Sendiri saking cerdas saja pun Gimaimun Zubair guru na beliau kan itu. Apa kata Gimaimun Zubair? Dari cerdas Sayyidatina Khadijah. Ayat hijab, ayat jilbab belum turun. Aurat belum turun ayat untuk menutupi itu. Tapi ternyata Sayyidatina Khadijah dari saking kecerdasannya langsung usul kepada Rasulullah. Ngereng. Abdin yakin gento malaikat bukan siapa-siapa. Ajunan tak kira enak-enak. Ajunan tak kira iya sia sarang ajunan epon Allah. Karena ajunan gento orang bagus pun beda tamu yang hormat kan. Begitu nih hadisnya itu. Tiba-tiba sadabu Sayyidatina Khadijah. Ngereng. Abdin ajak ke Gua Hira. Ya ajak. Rabu boleh malaikat Jibril. Kak ditobar Rabu isengkap. Betes. Sret. Isengkap. Elang langsung. Nih kan. Mohon benih malaikat. Loh. Ambian apa maksudnya? Malaikat kento tak kesokan ngulat di aurat de orang bebini. Itu ayat itu belum turun, ayat jilbab, ayat nutup hijab belum turun. Tapi Sayyidatina Khadijah sudah sampai ke seperti itu. Nikah hebat Sayyidatina Khadijah. Maka nak Maimun Zubair bila beda qasidah yang itu adalah berisi madaih pujian-pujian kepada Sayyidatina Khadijah. Kan pas sampai mulan, sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Abu Yazid Muhammad tadi sana tawasal bil hubaba kan jadi gini wal batulil mustataba wan nabi thumma sahaba fa asa da'wah mujaba para Abu sebutan belum mulai jaki si jangan lembur itu boleh boleh setengah jam boleh tak keresel kamu jangan gibad. Puan-puan setengah jam nih, sir. Muda geluk. Sejam nih cokok. Boleh, Pak Marit. Kalau 11, pulang. Biar tak kuat tahajud. Pak, kalau tahu apa, gak kira kan piala dunia, Pak. Belum mau ketentenan, demo. Gula alhamdulillah orang tentenan Timur ini punya sejarah. Gula nyala-nyala pidato kan segur ke tentenan Timur. Tapi kok raitina aki gara-gara Argentina alam gua. Ngawoy wow. Apa imtihan ini kibukir. Waktu jadi tebur gula orang tentenan Timur. Kompak ke ruang kau. Wis ini kan. Lanjut. Gula matur. Artinya apa? Lelampan sepo mon terobaro karena lampan sepoja gua contoh letak wat makin ni kan jemaah kita sudah berangkat ya ke Mekah ya, makin yang di Madinah ini antar sehat tu saja berangkat bungkol beleman bungkol ini kan yang berangkat bungkol beleman bungkol aten selamat lancar ngomor ngauleh haji mabrur amin hajunan terteka hajar kepi. Dikel tore nyetor, tak usah mikir omor, Wapak Harun 1.15 Mekah. Orang berapa? 1.15. Ki sehat ge. Sehat. 1.15. Kemudian dari omor 1.20. Kabar apa? Banyak sakit. Pak Harun wadah nyiksa saja. Lebur maca Quran. Dan 1.20 yang sehat. Amin. Yang mau sampai 200 sempon, pon, mau mati dari nangis. Ijo 200 lah. Anor tadi umur ya biasa sudah terlalu kuat. Ya ting seting 100 ni guys. Antar Rahulil 100, 100 lah. Dari amin lah. Sebenteng sehat lah. Ya mon geran gun merengsah mayu mole. Mon gun merengsah ke? Tak anak tak sabar. Angen oleh umpamon.
Iya. Kok mati? Jo mage ngak atunda ngopai patra-patak. Thank you. Ora gak akan pulihun, boy. Koy ditutting. Engko kita akan sekali. Takan apa dia jadi. Dia muter kita geger. Yang mutaking akan benerin piring aku. Wah. Embun ibu dah ibu taking akan benerin piring aku. Ya Allah, embun lepakan dah piring. Dentan gula mengiran mah ngaji dengan mulia. Deng. Oh ya Allah, pada halam biang gike ni seni kalau buat kembun tadi. Mentang akan, mari mengakan, mentang akan apa boleh. Enjar embun tak apa ngocak, ya piring akan. Enjar. Tapi jepun Ibnu Abbas min Nabi terotak ngelole Quran. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. La asfala safilin ini ngelole. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, kemudian kami kembalikan dalam bentuk paling bawah. Ya paling bawah ini ngelole. Ardalil umur. Kemudian muntro tak ngololi ya? Eh jawab benar. Ya, ini kan jawab Ibnu Abbas dia. Ini kan sopapun Nabi ini kan. Ahli tafsir ini kan. Illa alladina amanu wa amilu salihat. La alladina amanu ini kan emaknain jad iman. Wa amilu salihat ini kan emaknain sarang Ibnu Abbas dia pun. Ay koro'u al-Qur'ana. Saya lebur macam Qur'an. Jadi orang yang lebur maus Qur'an ini kan melarat ngololi. Ngololi. Tare. Qur'an ini kan maus. Jangan sampai tas okr menurut. Kebaikan. Tanpa pada sebuah ngomor pak, periksanin serengnya. Macam Yasin, engkinya, di Quran, berdegiya engkau buka, woi potepuk. Bangga nak gula curiga tinggi. Quran ni kan ngolat di saos. Kak dito ampon yang keibadah, karena memang memiliki energi. Mushaf itu memiliki energi. Ketika mata, kepikiran, seger. Telepon. Dibaca. Makan gue setuju, makin ning grup-grup WA kan saya beda grup one day one juice. Satu hari satu juice. Jadi muslim juice sekian, begitu ya. Pas beda admin lah, pengen lapor aki. Saya sudah, padahal lagi belum. Admin benih malaikat ialah tak tahu. Aduh. Macam. Orang. Rabu. Sebenarnya gue belum jagi. Emak kagur semakin cepat. Sepi semakin. Orang tentenan. Orang gendingan. Orang larangan. Kopi itu lah awal jual dong sebarang. Semangat ke Mekah. Polan berengkona. Apa? Kabo wak. Saya tambah masak masjid tu kan? On masjid kening teru kerua, kerua saya tengah kerua setaning teru si masak kiu, kerua setaning teru tak boleh si laju ni saya tambah. Cengeng, terabe ditin lebar roban pok. Ini kan nyaman asar, bunyi asar, azar, bekas gitu loh. Jadi malaikat guru motoron, pondasi naik ke bawah sarang Allah. Guru, inna awwala baiti wudhi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Sampai ke atas seret, saya bangun pertama, masjid pertama. Guru, brak. Guru apa? Benda pondemena. Pondemena si asli guru, mondak tas guru Nabi Ibrahim. Bon. Jadi, with your fa Ibrahimul qawaid min al baiti qurwa qurwa dari Nabi Ibrahim guru mun pondasin guru asli guru pondasi sebab bagul airak terak menore ulan nyu mahjaras wa lopa ibas grebok pahle mulen pah ngota ngo nyum pak kali wada 4 kali ndak sebab bisa nyum nete ko di atas ya Allah. Nete
Lari ke mangkian sedar mati ya bos. Tata keramana ni kan pangutan sepenting kok teka hancur. Ini cara yang indah kadang saya sejarah setiria. Saya tanya aki, saya ku tak ruwet ngeranyi om jadi. Bisa nyium benci. Sino matawa. Ya saya ke Mekah apa aku tuh nyium tak kue tanya aki. Pun boleh sampai makan pan berempat kali ke Mekah. Tentang teman. Tentang teman. Selak. Selang berjerobot orang. Nyom saya tak pati senang dulu. Seboran enggak? Gula boleh nakal. Nakal gula. Gula saya pas ambun apa? Jok gula ketuan. Bareng-oreng ni kata jemaah gula bahkan. Nyom menyengah. Tak bisa gula. Beni geng tak beni nakal tak bisa. Menolong alto. Raja dosa gula. Akhir orang yang berada di mana? Seni kerajaan anda. Cara apa? Cari mun hikmah ni kama kediri buru di pate surokana. Apa boleh di orang? Engki derma. Solat sunat mbian durokat. Ibadah gula ban buat tuan. Padahal tak tahu mentuk korang jeje. Yang gula tak ngapa? Lepas ni syuting. Ada pakun masuk YouTube rola. Baru dua akun rola. Lain akun nari lagi. Nyer, wajar eh, tong ni boleh. Wah ibu di bodoh gila, penyari tak kure. Kira kena kira eh. Wah sepuh di bangun tak joki muslim aku sepuh di kau. Lain aku, itu roban gula, langsung itu roban gula. Solat dulu kan, mari sama nikah. Pas ibu cak baca ni baca biar gula. Taring nyerset gula. Ada pakai dia dan lobang di sini. Tetapi gula bangun cak lemat. Macorak mandi ya ibu. Guna kertak gula pangal tojo. Ada apa? Aduh aku apa mbo? Engkau ngelto aku apa? Tadi gula pak. Dan jalan. Tahan gula. Tahan gula pak. Tahan gula pak. Tak maksud. Baik makin ni tak leman. Bagailah ngocak lano lemar nyom ngapi. Gula tak bisa tak. Encik lah tak lantam benih bagian kan. Nyari si bak sepian gula. Eh, bodoh yo. Tak tahu, ada tak sampai atau karan je. Tak sampai selang jungka akil. Apaan? Ya mohon polan kan badat debu na, badat debu kro. Ibnu Abbas sini ka, rens ano, kilengkian sini ka. Pas ngolat tika ke Ka'bah. Pas emot ke debu na Rasulullah. Pas debu sini ka. Inna allaha syarrafaki wa karramaki wa harramaki wal mu'minu a'zamu indallahi ta'ala hurmatan. Hei Ka'bah, ambiyan ni kamuljai pamuljai ban Allah. Keng tapi orang si beriman, orang si atinan di iman ni kakik muljaan ban sambiyan. Jadi mon berarti mon orang nyom hajar aswad kik nyakik na orang kru teborok karena saya sakit ini kan muljaan ban Ka'bah. Apa? Ngat tiba -tiba. Kadang make pelek erne tajo binakan nyom kaya apa kaya jadi lu jauh pelek erne tajo apa boleh bah nyom ajaran suan noro ojek roh bener mah kan bada ojek kan korban atau wab atau wab pah ngoca mau cium gaya roh ojek kan gojek roh yang gojek ajaran suan kurupa dengan nyana kurupa. Kau masuk ke dalam bodoh si nyuruh kepakin, bodoh si ngontalakin, bodoh si ngambak, bodoh si asucu muntengah. Muntengah orang geruah. Geruah nyambi jarum ni gini. Abang gua ni, saya ku hoak ya. Tapi orang yang berman nyong, gua bila bila kedua sedikit. Acap. Baung gua ni, kak. Coba-coba, saya pengalaman ini, teman-teman. Ih, joko. Ambian anggota OJK ini, saya tak kok, saya penyiong. Ser.
tak cek yun tak lagi terima pun kanjan nabah ngotnya 100 rial ada sedua seket 200 rial. Oh saya hanya bawa 150 tak bisa bang paksa jadi nama kita nyok nyari saya buat sepian we. Yang bian senyum dengan cara baik-baik bagus jempol bampak yang tak bisa boleh makan atas bagus anawa karena ku laku jepon hajar aswar kaya saya paham pengumuman ya Allah orang yang gak dintu si merinyum abtina ya cek abtin ke suarga ya yang saya tanya kira deh jujur-jujur jadi yang temo pas sepe seret atau pas beda orang yang pas temo iki share sini seret bah nyom bah gempang bah keluar bro aku laku norok aja rasuat ya yang ngonolin nyocok muntang orang gitu teh eh cocok laku ya bara maka muntang ya wal mu'minu a'zamu indallahi ta'ala hurmatan sabun ibn Abbas an lanjut yang kedua sabora naga tak langkong nyon bangga bora tak kok lopot colon muslih tak genawa ni tak langkong ring sepo mangken e tahun 2003 lekor minabi aring bareng kena botoh ampon tak ning di tidak bisa diragukan munaring bareng melihat HP pak ya kok melihat ke lampis ya pak ya ampon alhamdulillah karena mangken rezeki ampon lancar setejena egi yang guna abak kan orang masa korang ya biasa sih manusiawi siapa sih tak korang ya boleh mau ngabas Quran ni kakak jangka kadang ngetak yang kepenon yang non yang kebetak tapi mau kebetak saya tak tahu lah gue ini kan saya nikah dengan Pak Adi dan Bian ya kering bini ya pada dia tak jangka nih kata biasa ternyata nama jujur kan lebih tak tahu saja maksud cikuru nyaman lah manusia eh yang ini kan nih gue lah matur kapan jadi kan semangkin ini dari ring seposik orang gue setong pemberian oke okay. Iya banyak tapi perhatian yang kurang. Coba panci dengan mi nabi hadir kakak dito waktu nak kiriman tapi tanya aki derma jong pelajar na jong rukobus anak tanya aki jadi makin tak tahu yang nama tahu derma na anu pak jangan berdua pak setiap ada apa apa lah pak apa nubde anu apa nubde dari apa lan bat beli tahu macam kitab jadi jeria nak pokok dong apa hari bulan tak tahu macam kitab bener tahu macam kitab nak saya nggak apa bocung kudu seger memang kan tidak ada aku diberi ya pasti nak kamu lihat betul kamu lihat araper mari nih kayak kantor nih nerima rapor dari lembaga pendidikan kalah karena apa dah buka kok mau pokok roh makanya tak tahu bunilah jong iya padahal dia tak ngerti iya nak pokok cering dah ngerti ya pak rapor pak dah sabar roh tanda tangan pak oh cari pun lejeri tak kira tahu je kurunan le toro le core le arwana karena bah ngoca ongkaya le caya betul sekedar kritik membangun kepada wali santri lembaga pendidikan sebenarnya Miftahul Ulum termasuk pengasuh pesantren sebenarnya Kak Dito tidak punya kewajiban untuk memberikan reward kepada santri di sini tidak punya kewajiban untuk memberikan penghargaan segala guru tidak punya itu yang harus memberikan penghargaan siapa? Orang tua. Betul. Kelak sampai telah beri harga nak nikah pakai pada si ibu itu pada nikah apa keluar dari pesantren itu pesantren tidak punya kewajiban itu yang punya kewajiban untuk memberikan reward adalah orang tua si pada panikah kenapa? Karena kekholil setelah jana guru-guru si pada gak dintok
mereka beliau-beliau itu tidak punya kewajiban untuk mencerdaskan putran sambian. Yang punya kewajiban siapa? Orang tua. Ini adalah pelimpahan tugas dari orang tua ke kiai. Berarti sekutu abri penghargaan adalah orang tua. Tapi apa yang terjadi? Kiai nasa beri penghargaan dari tuan ada apa? Ini bekel le cermat. Karena begini Pak, terus terang, maaf ya, terus terang. Kita sudah berusaha maksimal agak gelak kan. Itu bukan tugas mudah itu. Guleban sambian macet dan kadang tak tahu jak halaman berempah. Kerua batak ngolat di tahu jak halaman berempah baris ke berempah. Saya tertiaga sebeni bim salah bim abang ada perang. Beni Pak, ting. Ada taring jin dan jun. Hah? Ada bini film cerita fiksi itu bini sunggokong bini saparwa. Kula tak matur orang seborang nah moni kembian magi singgung haram magi kiamat kurang sehari bakun letak gede-gede ngaki. Kamu perhati nambian ke guru dok rumah SPP nak neka magi le singgung ah. Dalam agal batu kang berjatu nah bakun tak gede-gede ngaki paling gun. Ya lah bakun. Mewah bodoh gung singgung tersinggung. Dah ada apa? Tikal bon, mun ke guru nambian lagak-lagak tak beri penghargaan. Okeylah, karena itu memang sudah dianggap biasa padahal tidak biasa. Anak-anak le, anak tibil, tekinge tibil. Coba mian beri penghargaan. Cong, ban hafal segemi jus. Epa umroh ban ko. Dah jere, cok paham tu. Saborana kak, saborana. Arya contoh, coba kikir. Om mama, bahan mon segemi jus cong beri nabi kok 10 juta. Duja anang tibi. Boleh cengeng boleh. Saban kapi. Ini kemun baik beri penghargaan. Kerua para rabu si segemi cepet kuru tono bodo marim. Ya munda. Pialan lewah depan orang mabat yang haki lewah sabok sang itu mau karunan kamu guluban sambian sengargana padahal sekali lagi semaja akhiyah fatiha semaja akhiyah quran seteti aset akhirat segelak gerua gak benih sampai nah benih manuk an. Tapi online manuk an. Apa geri kok? Iya yo, siapa gerua? Coba sambian seporan ki, seporan. Oleh usul kan tak napa? Kan tak napa? Oleh usul. Coba sambian cek ke guru nanti kel mak kita akan kehulir. Ya ulil kan pengasuh penanggung jawab secara umum. Tetap mau ban guru nak. Tak, ambian guru nak. Saya nyaman. Durrahman, boleh apa Durrahman murid boleh. Cepat celeng manis kata gula guru tadi. Mungkin kiri am ambian, dari ano. Derma, bentan baceng. Harus berarti ambian, bagi tak beri besi ke guru nak. Harus berarti boleh perhatian. Cedek ah. Melebet apa? Mak lesu. Ini keperhatian loh, kurang memang, kurang perhatian karena. Padahal maaf ki, setingkat keluarga, jangankan kepada anak, setingkat guleban sampai anak keluarga, dapat angiding dia. Ini kebentadet muda dan geng masuk keluarga gula. Bahwa orang yang mencintai itu pasti dikalahkan dengan orang yang selalu ada. Akopa. Mereka nembian mau nanti pasangan, Pak Tumani nyatanya aki, ngastet, tetap kok berdering si atanya. Tengah nggak boleh. Apa mayu nggak boleh. Mungkin yang bakun nggak tengah menol.
Coba atanya dengan perhatian. Leres sih. Atanya dengan perhatian. Umpama berjauhan, beres benar. Dia mana meringatkan. Kenyam. Kata pembiana laku di kantor telepon. Dan merangkatlah ke pasar. Kenyam. Takut benda si atanya roh teh. Tengah punya laki-laki si gengku ampu atanya. Sudah makan belum? Dek ya. Sudah tahajud apa belum? Aro meriah roh lah. Positif. Positif. Ya gue kan jangan tinggal, Pak. Para para anak musim dan gue mau yakin. Kare gue lawan sampean nih, Kak. Gi ngangat senawon. Gue sampe tanya ki, ana nih katanya. Ini ke semontu ke nih. Guru santri bini, guru. Santri lagi berdiri di mana? Berdiri tak tedung. Terus tanya Aki, mohon kere manjak Jumat. Ya cong, terna. Coba tanya Aki sini dalam deh. Dermen orang tak keras ya. Oh, pak por-por pak. Jadi kan nyaman nyari sana dan kiai. Udah hidup bongku. Tanya, dermen pernah, pernah ya. Coba aja pak. Tapi bahan memontok. Itu menggendeng yang kau cok. Kau suruh memimpin tahlil mandeman. Pengimam mana kok? Jangan cakap dia jual kafirun tak lembut atau membentak kum tidur kum beli dia. Ina nak kok makin lepudung hari, kok kini teruan di anak alim nak. Jangan benih pay pemuka pun tu. Pola nak, kok salah mati gulaku. Begitu, seger nak anak. Tengah ya, bejeng benih pun. Jangan jodoh, jangan jodoh nak. Kok kini tak muda boleh jodoh. Kau jadi saking muda boleh, mon duka kok. Ada kasta ningi budi, ada kasta yada, ada kasta pakun budi budi. Ras dididik ni. Eh, cok mana yang menurut orang pak? Iya, kok guna tanya lah. Cok boleh menurut, mana boleh menurut, jeremat guru bahana mah ngoca. Dah iya baik pak, maju pak rempak, kau lepas dekat sepakat dan dulmawi. Jadi, kau lepas dekat sepakat, dah iya baik pak, ya. Bahan si montung kok singir emang. Pan mah repot, tuh mak cerdas gelut tengah nak pangkoi pamontuk ke. Wuun sewaktu pamontuk lewat mungkin kiholin. Mungkin ustaz terleng leng pun bahasa mbian montuk ke. Montuk nak. Ustaz dan di rokok bak mapan. Pang wajah. Rokok tak. Tak payah beri nepar gemah. Habis. Jadi berhati ya. Terakhir. Dari sejam. Dari sejam. Ini. Eh sejam ya. Ya biasa. Dari yang sesekun sing ngiding aki tak lesok. Sepenting yang melakir ya. Bagi yang kon bako baik rekan. On terakhir gula matura. Mangken ni kasih korang. Seperlo etrosaki ni kikari to. Panjenengan seboran. Sebab cuba na panjenengan, sejat bejat na panjenengan, kutu adukung ke perjuangan agama. Insya Allah nak boton kita tireng saya. Jadi kau mang, mbian belatir mungkin, tak kasar bejing mbian. Mocam yang kebagian saya bagian, singgal berdengar. Jat seting pun rahulil, menurut agar nyaman. Paham? Empon dukung diri kini kan apa ya? Apa sanyoi ku gengku? Bahaya. Kau regula jere dah. Orang nak tertak salah ngocak. Cer Sayyidina Umar lembut. Cuk tocuk nama mati nara Rasulullah mulu. Lepas ni. Tapi kadung tetiap balik pas tetiap tabing dada Nabi Muhammad. Tapi tetiap tabing dada Nabi Muhammad. Terus haki Nabi perjuang najunan. Saya rasa rok ngirok ngadu biap tin. Hari ini ya. Dayin naruwa ya.
Apa yang terjadi? Derma topoton. Sayyidatina Hafsah. Jadi rajin Rasulullah langsung. Langsung bertut. Abdullah ibni Umar. Salah satu sahabat yang paling luar biasa. Dan sekut meriwayatkan hadis. Anibni Umar. Bada boleh berterang. Ketorun Sayyidina Umar menjadi khalifah terakhir yang paling adil. Nyamana Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Begini ceritanya dulu. Pada orang bini emasa ke pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini agak perda, peraturan daerah. Orang si acualan susu tak oleh campur ban aing. Peredannya. Setong bekto pada orang bini, janda, andi, anak, leparaban. Pas kau caring bini ini si miskin nih, bing, laku campur susu na ban aing. Mereka jual lho. Bila sesuai nak. Mereka jual. Dia jadi. Pada bu si anak. Wampun mi tak beki. Ben Umar mi. Ben Sayyidina Umar tak beki. Ni keampun aturan. Aturan pemerintah. Apa katanya Umi nak? Umar tak kira tahu je nak. Tak campur dia. Bila si hasil lho. Apa katanya yang perempuan tadi itu? Apa katanya? Ingkana Umar la ya'alam. Warabbu Umar a'alam. Un Sayyidina Umar da oning mi, Allah lebih oning mi, Pangeran Umar lebih oning mi. Lo di mata kerja embun. Lah, kejujuran perawan tadi itu didengar. Oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar. Pas ngutus putra lakinya mana Asim. Sim, kak dito. Sare wana bedereng bini jujur disa. Entar. Engki badaba. Kabin. Kabin. Dibudina akabin. Dari Asim sareng orang bini kat dito pas keluar anak bini inyamai Ummu Asim. Ummu Asim san beraban pas peratu ke seorang pejabat alim nyamana Abdul Aziz bin Marwan. Maka kemudian dari hasil perkawinan Ummu Asim sareng Abdul Aziz bin Marwan pas lahir orang laki nyamana Umar bin Abdul Aziz. Artinya apa? Pebejat di kuliban sambian mungkin aduku ngeperjuangan agama insyaallah poton dan tirai mulja mengenai kuliban arabu sekut sekut arwa benih poton lagi air padahal lembak roh bunga sempurna bajing roh maka pasti tinggi air bisa bayi lembak bajing apa ini kayak ingat dukung keperjuangan masa bahkan ala kata kata ini kan lembak pernah nolongi Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim ibtion talaki dalam apa iban Namrud kata paninga diri ni serga Nabi Ibrahim mangala aing sabak ningi colon pai sempur aki pus ye ja areng gun colon kata ye tamat cuma gara-gara panika bara rabu na poton kata ni pai pamul jaban Allah maka kata tebun kanjeng Nabi tak oleh patem gara-gara pujun pernah nolongi Nabi Ibrahim sere saja rete ni Imam Qurtubi si Andi tafsir al-jami' li ahkamil Qur'an kata boleh ring gendingan kalaka kata ayo dukung perjuangan pompong beda ladang perjuangan kayak itu tren pesantren dukpon duk lembaga pendidikan gerlangger dukung untuk siapa? Bukan untuk kita tapi nak foto kau lebih najun Tom Sulala Sidina Muhammad. Biar pun ke Mekah ke Madinah kan sekut ngetahuin ke rumah terus ke rumah sampai makin ya hormat 2000 nyantor kuritorot makilah jauh teman malah dan kadang baik ke baik penyutingan dan binian abiduk pak ke baik TikTok deh pak ngeber ini lagi anak apa dari rumah Pak Mulja karena guru yang kepnak foto na dari si pernah nolongi Nabi Muhammad nampak donul hamamata guru akan berada guru wal angkabut ilago ning ide dalam mana guru ini dalam apa roh burda ketika naikkan Nabi lagi Nabi Muhammad tabang ban moso kaya gini kan apa berada keteng berada dara jadi seakan-akan di dalam ada orang hari pun berada orang dia tak kira berada riana jadi dari si pernah nolongi gini kan sama yang nak foto na makin mulja kan bangkana santri laki baik kocak bintara
Betah iya. Pinter. Coba anu sambil perengakin de buna kiai. Mon ga santre tak ring tak kering ucap pinter. Pinelan. Dera-dera. Kopi dua dera. Dor. Dan Mbah Mul jederan ingat. Pasok-masok ke undangan perkawinan. Ini mah bejak tak ada gembar sampai. Ter. Cocok nak bolong ni. Apa dia dun baru nanti. Apa dia tak boleh senang. Merpati tak pernah ingkar janji. Kan Mbah Yando. Tak geng boleh nak ter tak pernah ingkar janji. Geng mak bisa tak atau poro bro. Kebini dengan jan mak mah bisa tak atau poro. Padahal rojau kan bro. War di nyuwar mak mah bisa tak atau poro bro. Mak cek tahu nero arwah tang bini. Cetak atau poro bro. Mak mun di noreng amporok atau poro. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya gelur. Kalau nik gula bad contoh yang gantok yang colok ngaltok amun gila yang tak lemah. Ani kan ni baba ani ke boleh cikari mudal. Ani ke je montuk tak montuk. Ada orang bad je. Montuk di meja je tak montuk. Paman kian andi santri pondok. Detiki ai. Andi pesantren nyaman Madinatul Quran. Si pondok beni ring dina anjir eh, ring Bengkalan. Pesaku. Saku beni kiai iki. Kiai iki. Ku udah ngasal tempat bekok ban ngono makin dadi pesantren. Tanggul. Kula lu pikiran. Ya Allah. Padahal abana jikalimullah niku lambok ring belati ring keras. Ngara tak burung belatir roh anu kagiai hibah keluar dua pagi mayu kia berina contoh lain aku lemon pagi lembok-lembok kan jauh geluk ya berin contoh boleh aria kulen ibu dia potong kagiai apa gula ring tani mbok gula ring tani. Jadi pun beda kabar jadi muslim ini potong kiai. Harus ini kuisin. Soal. Asli. Jadi gue kan sampai agak baik perkumpulan nyaman KNL. Kiai nasab luar. Kiai nasab luar. Anggota nak gula ke Holil Yasin. Karena bidat tua kan tuh dia. Iya roh. Persis. Persis loh. Isatar namba. Ambil gula bonsa keboi kain el gini, kiai nasab luar. Jadi orang yang makan rebuan nasab, gulintan, jadi injet ada si kerbuah. Ya kan apa gula? Keluar sama apa sedih parjaja nih, kak yunca gak pidato, makin bini poton kiai nak gitu. Disuruh gak pidato, ya mah, yusam bin mah yunca. Mungkin lamba mbak gula panikah, cek ta'udhima ke kiai, berberingin. Raudatul ulumnya mana. Berberingin. Cek tak mesti membani. Lambah ni kan mon bila mulut tuan. Masayu bro. Dari berberingin, dari kemuning, dari temporan, popolong gapi. Cek libur ke masayu. Libur ke kiai. Pola atau potok kuk laku pada titik yang jemul jah. Eko wah, debu ni cek. Namun lo lambah membani. Pola ni, leo len bako le. Ano nama, adegang bako lah. Jadi pun mana sumpah kok mengumpul ya sunya apa nya. Api datu aku lagi enggak aku lagi nambah gini. Mun beda kiai api datu kan. Benih bahring kedua kebetoh. Para sopu selesai sama dia. Mana sunya kiai anu, mana kiai anu. Kejar sekejar 15 menit ini api datu toron. Kiai Umar lambat toron jadi. Jadi tidak gula. Kiai Khotib Umar. Gula sih kejapok Kiai Khotib Umar. Makan dia mulai diri Kiai Umar mbak. Kiai Umar berberingin. Emala Allah lah kan? Itu ting lamba. Ya bolami hamim benem musriya. Dan gue muslim. Kayak nyolok mos. Jadi nak baik kau muslim. Keren gelu. Emos gula. Emos. Jadi mos sengru sepapa gula.
Jadi mbak aku lihat nuding ya kak. Lekar nuding lah kak. Kula kami hamim untuk hamim mus. Kula untuk mus hamim. Dan hamim ini ke sepupu gula ini kak. An. Pas. Sedek ini. Lemon ki. Lagi ini ke putaran mbak diri lebur. Bede masyayih lebur kamba. Lebur kamba pas akhir abisanan. Abisanan ben bulu gede. Kanan bulu gede. Di menjadi gula ini. Eka mantok ke soleh. Putaran lagi bulu gede. Dulur ke sa'id. Hewan tok. Jadi mun hamim ini. Lora asli. Jangan pun gigi bokir nak pergi, mohon muslih deh, dok sekarang. Pan nol lembun nol, jauh sebopo pak benembu. Thank you. Jadi, gula pola mohon tak hamim, kan disebut kada gula si loran ni hamim, mohon hamim, pola mohon tak hamim, mus. Nah, hamim masih tak ada, mus terus odi terus mungkin. Sampai sedia kita tanah, itu empok boneka, tanah itu empok boneka, bahan tebu. Pola mirip di tipe pesantren gula ku, mohon tak hamim, mus. Dan ni kapa hamat aku tak jadi. Jadi gula mulai ke Madura, hamim set. Dan ni kita nak apa ya torakin dah ke kiai. Makan jadi pesan tren ke saya torakin. Jadi jangan gula. Pokon mungkin mendukung ke perjuangan. Insya Allah nak foto nak ibu desa jadi. Ayo kak, ayo kak. Ambian ni kak kantor ni kak. Ajunan, masya Allah. Ajunan ni orang orang pun mampu. Ayo dukung perjuangan. Nak foto terjadi orang beratur kak Allah. Tore bismillah. Ni kalau pada contoh dong. Kila naman. Kilatin na magiging bunyi poton ng iyay mo na. Kilatin na na. Poton ng iyay, bunyi poton ng iyay, si penting ayo berjuang ijalan Allah. Eki? Eki. Ani ka, poton ng iyay si Asuli, ani ka, pajat lang katoronan, ano na nga, nasa pa nyampung ba Nabi Muhammad. Gulo man nabiyan si bunyi poton ng iyay, nyampung iya ba Nabi, kaya si bag-awalan, Nabi Adam. Ayan ang Ibnu Adam, kaya. Eki. Oh, Rahulil jelas lah, nasab ke kiai, nyai, potran abu ya ke ahli karor sindo jujur jelas, poton sepa dike. Mak kok mulia? Kalau sekarang kong leje mana mah? Setengah dua bulan ya para tahajud teri lah. Sekarang dah para abu siap tina mulia ke, kami MC. Saya tu anje, abti ni, kita. Tambah boleh ke kape? Mari yo, mari yo. Boleh mulia. Orang ngaperi. Doa gelu. Ya Allah, mendang-dang teruan di anak putus si mulja. Ke doa buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda yuafi ni'amahu yugafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yambagi li jilali wajhika wa azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا ولاله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك لنا في ذرياتنا وعافهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا وإياهم إماما للمتقين وقرة عين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أي مولاي سمولي الله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Itulah tadi.